sendiri. Ada. Mas Muhammad Arsadin Kristi. Dan mau nikah lagi ya? Iya. Ini wartawan dari mana? Pimpin banget. Pakai songket lengkap ya. Kita ikut bahagia banget karena pernikahan ini salah satu pernikahan yang kita tunggu-tunggu banget ya. Betul, karena kan kemarin sempat ngelangkahin abang kan, harusnya abang duluan yang nikah, baru kita, tapi waktu itu kita ngejar bisa cepat supaya kita ada project film biar syutingnya juga setelah halal gitu kan. Alhamdulillah lancar semuanya, sedih, senang, terharu, bahagia pokoknya buat abang sama pengantin baru. Pengantin baru dan insya Allah selalu merasa pengantin baru karena ya semoga rumah tangga kita selalu kayak gitu sih ya. Amin, walaupun amin. Nanti bakal ada banyak batu, pasti kita selalu yakin ada, cuman bagaimana cara kita menyelesaikan, semoga bisa tetap sama-sama terus. Amin. Mau kemana sih? Mau support dari Motor Kopling. Sponsor by apa tuh motornya? Istriku. Oh, jemput kemarin. Aku tuh, sejujurnya aku tuh enggak orangnya tuh dulu kalau misalkan belum sama Ray itu kayak aku jarang buat manja sama orang, tapi ketika pas menikah tuh bener-bener rasanya tuh kayak beda banget dan bawahnya tuh pengen manja mulu. Jadi kemarin itu kita syuting bareng, cuman siapa yang duluan ya udah nunggu gitu. Aku pun dulu mungkin pernah pacaran tapi enggak pernah yang posting-posting sosmed. Jadi ini lagi kaget-kagetnya, lagi senang-senangnya dan inilah rasa dari ungkapan dari perasaan kita gitu sih. Dan alhamdulillah apa ya, banyak yang mendoakan sampai sekarang. Dan ya seperti itu kayak bahkan yang sangat amazing menurut aku kayak ada juga yang nge-DM tuh kita udah menikah berpuluh tahun tapi tetap terinspirasi dari pasangan muda gitu. Berarti kan itu menandakan inspirasi itu dari mana aja gitu loh. Bisa selagi niat itu baik dan kalau isi hati orang baik pasti nangkapnya juga baik-baik. Sebenarnya alhamdulillah kalau misalnya diambil yang baik-baiknya, cuman kami sih berharap kayak jangan cuman ambil lucunya gitu loh. Maksudnya kayak dibalik itu semua ada pesan-pesan yang sangat penting, dimana mungkin dari segi cara aku sama dia dipertemukan itu bagaimana cara menjemput kekasih yang halal, tapi berusaha ngambil yang penting-pentingnya juga. Yang baik-baiknya ambil, yang buruk-buruknya buang. Karena kan yang baik-baiknya memang dari yang di atas, buruk-buruknya dari kita sebagai manusia. Ya harapannya mungkin semoga lancar hubungan rumah tangga kita ya, terus kita baik sampai kapanpun, sampai akhir hayat memisahkan, dan insya Allah juga apa ya yang kita share selalu positif. Amin. Dan selalu mendatangkan kebaikan buat orang lain juga. Kita belum ada honeymoon belum. Sama sekali belum. Itu baru rencana insya Allah September ya. September lah insya Allah ya. Iya. Kalau misalkan travel udah dibuka juga mungkin bisa umroh, ada plan ke sana sih, tapi lihat situasi dan kondisi nantinya gimana. Karena dekat, maksudnya enggak harus apa ya? Kalau misalnya lagi pandemi gitu kan kita enak tuh kalau misalnya liburan, tapi misalnya kita pakai kapal yang kita-kita aja gitu loh. Maksudnya enggak yang crowded gitu, lebih aman. Private. Dan kita berdua juga sama-sama suka alam, suka laut. Jadi ya, manfaatin itu sih, ya gak sih? Apa yang kita suka biar dah, kita insya Allah mau ke Labuan Bajo dalam waktu dekat sama umroh. Terus mau ke Palembang juga, mau ziarah ke makamnya papa. Banyak plan sih, kita berusaha yang planning kita tuh kayak planning yang apa ya, yang dibutuhnya aja karena lagi sibuk juga kan. Semoga, doain aja. Amin, belum. Kalau kepikiran sebenarnya gak kepikiran, cuman kita ikhtiar sedikasinya aja, kita juga gak mau nunda. Pokoknya sedikasinya aja lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.